Jadi Jaya dikasih 1.300, saya dikasih 1.300, nggak pernah ketemu. Dia pilih, saya pilih. Dan ya uniknya lebih dari setengah tuh pilihan kita sama. Unpublished ini saya bilang perlu sekali untuk para fotografer jurnalistik yang di media yang udah membuat begitu banyak foto, tapi karena regulasi tadi akhirnya foto yang dimuat yang boleh dikatakan aman lah kategorinya, karena nggak boleh darah, nggak boleh kematian gitu-gitu. Nah, padahal buat saya itu perlu untuk saksi ya, sebagai foto yang merupakan bukti itu penting. Banyak foto bagus secara grafis, walaupun tidak ada nilai beritanya, tapi secara grafis bagus, atau memang nilai beritanya tinggi tapi ada kendala untuk menampilkan, misalnya kekerasan dan darah. Nah, saat itu kami mengumpulkan foto-foto itu dan menggandeng Mas J. Subiakto dan John Suryatmaja untuk memilih, melakukan kurasi terhadap foto-foto itu. Kemudian terpilihlah 560 foto untuk ditampilkan di buku itu. Ini mungkin korban dari kerusuhan di antara kelompoknya pro integrasi dengan pro kemerdekaan waktu itu. Jadi tepatnya di daerah Kuluhu dan Depora, di mana bentrokan antara pihak integrasi dengan pro kemerdekaan terjadi ya. Nah, Benadi itu waktu itu saya lihat salah masuk, harusnya dia masuk ke wilayah pro kemerdekaan karena dia masuk di wilayahnya netral yang sudah dijaga sama petugas. Kemudian juga di situ banyak wartawan kan, jadi dia masuk daerah situ. Tapi saya nggak melihat bahwa dia siapa yang menembak. Saya melihat dia udah jatuh waktu itu dan berumuran darah. Kenapa jadi ikon? Karena mungkin saya lihat di Times waktu itu naik dan menang World Press Photo. Di majalah Time-nya naik dan itu kalau salah John Steinmeier yang motret gitu. Ini saya juga sempat, waktu itu saya bawa 3 kamera, kamera negatif, hitam putih, satu negatif color, satu lagi digital. Yang digital, versi digital saya kirim kemari. Tapi memang Kompas ketat dengan tanpa harus mengandung foto-foto itu tidak boleh mengandung sara, tidak boleh mengandung darah, sadistis, ya itu akhirnya tidak dimuat. Saya bisa memaklumin kalau dalam kondisi gitu. Kartono Nuryadi dan Julian Cumbing sudah menjadi almarhum, itu mungkin satu hal tersendiri. Tetapi bahwa kedua orang ini adalah dua fotografer istimewa, bukan hanya untuk Kompas tapi juga untuk Indonesia. Kartono Nuryadi, orang yang sangat pemalu, bisa dikatakan ilmunya sangat dalam tetapi dia tidak pernah bisa ngomong tentang ilmunya itu. Baru kalau kita korek-korek, ilmunya akan keluar. Saya beruntung sekali, dia menceritakan latar belakang dari banyak foto yang pernah dihasilkannya dan menurut saya luar biasa apa yang dipikirkan oleh Kartono ini. Sementara Julian Sombing, almarhum, saya merasa dibesarkan juga oleh Julian. Sering diajak liputan kemana-mana, setelah saya waktu itu masih wartawan baru masuk Kompas. Saya melihat sendiri bagaimana Julian berpikir tentang suatu masalah. Kesamaan Kartono dan Julian adalah mereka foto sudah jadi sebelum dipotret. Jadi pada waktu berangkat di mobil, dia bercerita bahwa nanti saya akan gini, karena gini. Itu menurut saya adalah suatu hal baru dalam jurnalistik yang merancang foto sedetail-detailnya bahkan sebelum dipotret.